Hari ini kami mau pasang bubu di sumur tua. Konon katanya di sumur tua itu angker sekali. Ini dia lokasinya. Biasanya di sumur tua ini banyak sekali kencananya. Kami mengendap-endap untuk menuju target. Kami pantau sumur tua itu dari kejauhan yang sangat jauh. Karena sumur tua itu sangat angker. Kami lihat-lihat dulu. Baru kami pasang bubu. Ini dia sumur tua yang konon dikatakan angker. Sumur tua ini sangat serem sekali ya bosku. Kami mengendap-endap untuk menuju ke sumur tua itu. Kami lihat-lihat dulu sumur tuanya. Baru kami langsung pasang bubunya. Ini talinya tersangkut di bubu kami. Kami mau benerin talinya yang tersangkut di bubu kami. Walaupun sumur ini angker, tapi sumur ini banyak ikan cananya. Baru kami langsung pasang bubunya. Ini bubunya kami jatuhkan ke bawah. Semoga ikan cananya banyak tertangkap. Kami tunggu dulu sampai ada ikan cana yang masuk ke perangkap kami. Ini kami mau ikat talinya di tiang ini. Kami memantau ikannya dari kejauhan. Kami melihat penampakan. Lolo, kami langsung kabur. Kami mau tunggu ikan cananya di sini aja. Sambil menunggu bubu, kami main dulu. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jerapah jangkrik. Karena aku kalah, aku dikelitiki bosku. Aku tercoba terbahak-bahak. Buku kita sepertinya sudah dapat. Ayo. Kami cepat-cepat. Ini kami mau angkat bubunya dulu. Wah, kami mendapatkan ikan cana. Ternyata kami mendapatkan satu ekor ikan cana. Gak apa-apa lah, yang penting kan dapat. Kami mau ambil ikan cananya dulu. Ini ikan cananya susah sekali ditangkap. Ini ikan cananya susah sekali dikeluarkan dari bubu. Ini kami sampai mirin bubunya aja gak bisa keluar-keluar. Ini ikan cananya liar sekali ya bosku. Ini kami coba tangkap ikan cananya. Ini ikan cananya susah sekali ditangkap. Ini ikan cananya sampai melompat-lompat di bubunya. Menurut kalian ini ikan cana jenis apa? Jawab di kolom komen. Akhirnya kami mendapatkan ikan cananya. Ini ayahku lagi menggeret air di sumur. Kami mau lapor ke ayahku dulu. Ayah, kami dapat ikan cana. Tiba-tiba pas kami lagi mengisi air, kami melihat penampakan. Kami melihat mayat ikan cana. Kami langsung pulang saja. Tiba-tiba kami melihat sesuatu. Kami langsung kabur. Karena hari sudah sore, kami mau berangkat ngaji dulu.